Halo, assalamualaikum teman-teman. Oke, di kesempatan kali ini, video kali ini aku akan ngasih tahu kalian bagi yang nanya-nanya nih, kenapa nggak bisa menautkan e-wallet OVO di akun prakerja kalian. Nah, ini aku kasih solusinya, oke? Tapi sebelum aku lanjut ke videonya, subscribe dulu dan juga nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan update video terbaru dari channel YouTube aku. Masukkan akun email di dashboard prakerja. Lalu setelah itu kita lihat nih. Aku akan coba menyambungkan e-wallet OVO. Oke, aku sambungkan. Nah, ternyata keterangannya e-wallet sedang dalam proses pengembangan sistem. Jadi kita nggak bisa nih untuk menyambungkan e-wallet OVO. Oke, ini solusinya. Aku akan kasih tahu sama kalian. Aku udah periksa di akun Instagram resmi OVO. Aku akan coba buka di akun tersebut. Aku klik di pencarian OVO. OVO, oke. Masih loading guys. Oke, kita pilih yang di atas yang ada centang birunya, OVO ID. Klik, kita lihat nih kenapa nggak bisa menyambungkan e-wallet OVO di akun prakerja kalian. Nah, ini ada solusinya, tapi jangan khawatir dulu ya, tenang, masih loading guys. Oke, udah kebuka. Aku akan lihat di galerinya. Oke, masih loading. Aku akan buka di salah satu galeri OVO yang kamu tanya, OVO menjawab. Oke, aku buka di kolom komentarnya. Ini di banyak akun yang nanya di IG OVO, kenapa nggak bisa nyambungkan e-wallet. Oke, kita lihat di akun Valerian nanya kenapa nggak bisa nyambungkan e-wallet OVO ke sistem prakerja. Nah, ini. Oke, admin OVO menjawab bahwasannya OVO dalam sistem pengembangan. Jadi ini nggak masih bisa ya. Jadi tunggu aja sampai OVO-nya selesai dalam proses pengembangan. Jadi jangan khawatir nih guys. Jadi nggak apa-apa. Oke, thank you.